kami Komisi 3 bersama pimpinan semua merasa berkepentingan menelusuri permasalahannya. Tanya pertama gini Kapolres, kalau melihat dari pemberitaan yang ada, setuju korban ini menjebolkan diri ke sungai karena melihat adanya patroli perintis katanya, sehingga meninggal. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah benar mereka menjebolkan diri? Itu pertama. Atau mereka sebenarnya diceburkan oleh oknum yang berpatroli? Apakah sudah ada penyidikan soal ini? Ini penting ya. Jangan sampai kita menyalahkan institusi aja seenaknya gitu ya. Yang kedua, kita mendapat informasi bahwa tidak ditemukan luka-luka di tubuh para korban. Tidak ada luka, tidak ada patah. Iya. Lantas apa sebenarnya penyebab kematian mereka? Apakah mabok? Apakah karena keracunan? Ataukah karena tenggelam? Nah ini penting nih ya. Nah, bagaimana hasil otopsi dari mayat yang ada? Jadi Pak Kapolres, ini menjadi atensi publik nasional loh ya. Karena tujuh, bukan dikit ini mayat ini. Anak bangsa yang kejadian seperti ini.